Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novario dari tingkat 3 Teknik Mesin B akan mencoba SolidWorks Simulation untuk static analysis. Oke, di sini partnya kita langsung aja coba buat analisanya. Kita klik study advisor, new study, kita static, oke. Lalu kita mendefinisikan material, oke, kita bisa pilih di sini apa materialnya akan digunakan. Kita pilih alastair saja, apply dan close. Nah, setelah mendefinisikan material, kita selanjutnya akan mendefinisikan fixture. Klik kanan fixture, kita pilih fixed geometry. Nah, kita di sini akan menggunakan fixed geometry. Di sini ada pilihan roller, yang ini angle untuk standar fixture. Kita pilih fixed geometry dan kita pilih face-nya yang ini dan oke. Setelah itu kita diminta untuk mendefinisikan load. Kita di sini force. Kita pilih bebannya yang di sini. Kita bisa ganti ke metric, untuk loadnya kita kasih 50 kilo, 50, 50. Sudah kita oke checklist. Nah, setelah fixed dan load, sekarang kita create mesh. Nah, di sini kita klik mesh parameter. Di sini kita kasih 5 dan di sini kita kasih 1. Sudah kita oke. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita run. Jadinya seperti ini. Kita bisa klik animasi. Kita lihat displacement-nya.